Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mari ngan masjid Ban Lale Repok Mutisi Tambun Dusunnyo hab. Hari ini ada urusan yang paling pagi bagi kita nonok dermo subungan. Tahu kepada TIME Tokotik Tobila kalau malam ini ada ceramah babo babo suh malam ini dah. Malam ini ada ceramah babo suh lepas ada waktu isya dah. Mari di lale gepoh dusunnyo. Ini kita tengok, kita mari tengok kawasan dah. Kawasan hot tepat nono buat masjid ni ialah ni tanah tepat kena beli tanah dan nono buat masjid satu buah masjid kena pakai modal gunanya lebih kurang 2.5 juta. Alhamdulillah lah hari ni ada kampung lalai ni bersatu padu dengan kampung pokok ya kampung sekali dengan polong keri nayuk apa mari berlaku hari ni. Kampung ini perlu kepada duit 2.5 juta supaya nak buat bangunan masjid dan beli tanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya hari ini telah buat makanan jamuwe untuk apa? Jadi semenjak daripada 2 bulan yang lalu. Cukup kena sampai 2 bulan sebelum puasa baru ni kita buat tapak sebagai tapak masjid untuk bitok batu we dan cedeng-cedeng kita ni kita nak beli tanah tempat bangun ni masjid dan juga hasil daripada tu kita akan buat bangun ni. Jadi dalam ini kita ada dah tepat ataupun tapak masjid ni. InsyaAllah dengan jika siapa hajat dengan duduk dekat rangka-rangka tu dari sekitar 2.5 juta lebih kurang dah. Jadi 2 bulan yang lalu kita buat tapak patut kita patak menyapu. Dan ada saudara-saudara kita yang beli tapak dengan betul-betul patut ada juga kerok dengan tanda terus mau pun dengan duit cash ataupun besok patut pada hari ini kita ada buat jamuware untuk saudara kita yang hok mana kita pergi satu-satu tapak tu hok mana dia mau bagi harta ni ada jamuware ala kota apa tu. Terima kasih pada hok beli tapak dah patu hok nak kerok lagi apa tu pihak kami ni awak baik pun ke email kepada Tok Bila dan juga ahli jawab dari kuasa semua ni usaha berpengulung sejak daripada 2 bulan dah sehingga ya kita nampak aku yang giling ni agak-agak ya mana kita tu cita-cita mana kita tu agak-agak nak boleh tu insyaAllah hari ni ya agak-agak nak boleh. Patut nak kita muslimat semua awak ada hati nak khairat derma untuk sedekah jariah untuk pihak kami di sini untuk awak bangun ni masjid boleh lah kita boleh lah ni masjid yang lama ni masjid asal dah masjid asal jadi masjid asal ni kawasan dia tu sekadar tu ya. Aku mungkin yang boleh semaya 2-3 puluh orang aku ketak. Apa tu bagi muslim-muslimat orang mana rasa suka nak kerok selalu selalu on ataupun selalu nak masuk ranci
boleh kita masuk di Lelek Baci Karakan Islam. Yang ada nombornya, insyaAllah selagi ni mungkinnya kita mengumumkan ini. Sebut nama. Ini nombornya Lelek Baci 0411 272802. Sekali lagi Karakan Islam Lelek Baci nya 0411 272802. Karakan Islam. Ya tak pernah. Ah, tak main. Kita capek sikit. Alah. Awak capek kok sebagai bagi ayat tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in la hawla wa la quwwata illa billah. Al-'aliyyil 'azhim. Salatu wassalamu ala rasulil karim wa ala sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini menjadi kata-kata masuk dalam kata selamat dalam kerja aku tak ada. Lepas tu hal tu metan-metan itu semua video tu jadi bereh berlaku. Mulut berlaku. Jadi nak maklumat sikitnya kepada semua poeta ni bahawasanya di sini ni ialah satu kampung namanya Laleh. Ia ni adalah satu kawasan. Dia duduk di bawah Masjid Al-Huriyah Lepoh. Jadi kampung Laleh ni adalah satu kampung yang learning tu 70 buah rumah lebih kurang. Dalam 70 buah rumah, kalau keluar kelamin tu ramah juga dah ratus lebih kelamin. Jadi masjid sekalian learning tu selalu sepi. Dan mereka di sini ni bukan kata nak pergi tu. Jadi kita lagi orang Lepoh tu sini ni masuk kita kata orang suka dengan amalan agama. Semaya Jumu'ah pun boleh dikatakan kawasan ini kawasan terbanyak lah oleh Semaya Jumu'ah. Kerana tiap di zaman-zaman dah oleh lalai ni dia ni boleh dikatakan dengan Semaya tu tiap zaman yang tua lagi dah suka Jumu'ah. Sebab tu jangan ingat saya masa learning tu umur 45 dah. Ya ingat budak-budak tu masa rumah 2-3 belah hukum buah rumah tu pun. Jadi orang sini tak ada balasah ke. Seingat saya kok jadi balasah sini tu kalau tak silap kok 3 dah, 4 nama masjid ni. Mula-mula tu di kampung Mesah tu. Lepas tu mari di bawah tak mencari air tu. Lepas tu kok sini dah. Lepas tu niat masjid pula. Jadi pun 4-4 lah. Jadi boleh itulah. Kita kena pakat sendung-sendung dia jadi buat dia tu dia boleh buat masjid baru dan buat masjid mudah-mudahan dengan cita-cita yang baik daripada mereka dan kita dapat kerja sama mudah-mudahan apa-apa yang mereka nak tu Allah Ta'ala akan kabul ini. Sekian wassalam. Jalan ada kecek sikit tak meneh. Capek sikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana bagi hari ini selamat dalam kerjaan kita. Dia adakan adalah hari ini hari untuk kita mencari derma kepada masyarakat. Untuk masyarakat kampung Laleh kita khususnya di sini. Ini adalah nama Laleh ini pecah dari kampung itu. Tapi hari ini, kalau tidak tahu nama ketua kampung sini, berterima kasih kepada semua ahli jurukasa yang mana we buat kerja hari ini untuk menjayakan hari untuk kita mendapatkan duit supaya membangun satu BNM objek. Oleh itu, atas nama kapus ini, Polo sebagai ketua kapus ini berterima kasih kepada rumungnya daripada Dayuk Ungkan Borihan Sun Cangwat.
mari daripada cukup-cukup pula pada hari ini dengan besarnya penghargaan daripada kami sini. Kami di sini adalah satu masyarakat kecil apabila marinya atau berdatangnya oleh ketua-ketua ataupun kepada tamu-tamu ataupun orang yang besar ini, berarti kami di sini adalah sangat bertuah. Kerana kedatangan beliau, kami adalah rakyat di atas sini berterima kasih semua. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta sikit, ngajak sikit. Assalamualaikum. Ucapkan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini terima kasih kepada aku lalai dah. Bagaimana itu semua. Dan hari ini bagaimana untuk menyoyakannya dah. Alhamdulillah pada hari ini najuk pobaco kita mari sekali dengar untuk menaik kita sini. Kita kapung sini boleh tengok najuk pobaco kita mengatua tem-tem. Mari tiap-tiap puluk kapung ini. Jadi mas, kita mari tengok satu padu ya kapung. Dah malam ini ada petas nono ceramah. Malam ini ada petas ceramah lepas waiso reh. Piyo hok berasa nak mari dengar ceramah babo malam ini mari lepas iso sini. Paling kita mari tengok kawasan hok beli tanah. Nawak bangunnya masjid, ya ada dah balasah. Tetapi rakyat semakin ramai, ya ketak tak telus semaya. Kena tambah beli tanah lagi, buat masjid. Ya. Nak sikit lagi nak mari sini. Nak kata. Ini kalau kita tengok persatu padu, uwe-uwe kapung mari duk buat puluk. Tuak makan jamu hari ini ni. Jangan-jangan belaka ni. Makan nasi. Uwe ke sip lau yang sip. Ni. Kan sama ke kap. Tengok buat puluk. Buat nasi, buat gula ni tengah dok letih ni. Nak jamu ramah ke sini ni. Ada jamu we. Ni buat apa ni kau geng? Nasi goreng pula dah. Oh. Jago. Oh, hak ke kejar dah. Ni gula dok tengah masak ni. Berapa ekor mu? Panah. 2 biku 3 ekor mu dah. Hari ni mari boleh makan. Ada makan ni jamu we banyak. Orang baru dok buat ni, dok tengah panah-panah ni. Iya. Nasi yang kaya kenyera. Oh, bella. Itu yang kaya kenyera. Berapa yang buat dalam hidup? Oh, tu dah. Lasut, celam lah. Lasut ni. Celam lah. Macam ni lah. Oh. Yang kaya kenyera. Setelah lagi kita ada nak pergi jumpa dengan Tok Imeh. Pagi ni kita tak ada tulah ramah baru nak tengok sapar eh. Oh, ni dah. Ini kita mau tengok kawasan kapung lalai ni. Rumah 70 buah rumah dah. 70 buah rumah.
Ni ada jua. Ni jua apa ni? Jua air. Jua air batu dah. Ada lucing jua air batu. Ni balas balas sohok hok dulu dah. Telah tepik dah lah ni. Wow. Itu gerban. Ada wow pintu gerbang. Oning kawasan hok masjid sedia. Lepas tu beli tambah dek lelaki lagi. Oning makmum di sini dah. Makan nasi lagi. Dah lagi masa-masa makan nasi. Duduk sini dah tak? Eh, agak jauh. Main mana? Ya nakal aja. Eh? Light shot you. Jelutong, main jelutong ni. Ya ya masuk makan nasi dah. Ni pinong rau macak jelutong ครับ. Rau kami duduk di masjid dem ครับ. Masjid dem tak mira ranka. Ranka kong masjid. Sejak dulu ni ada tempat jual teh, kedai teh di depan. Tapi sejak lalu dah. Ada tiap-tiap hari jual teh. Ni kedai serekat je dah. Kedai serekat ni ni orang jual je. Kedai serekat. Ni bagi yang nak ke makan, duduk. Bila duit lah, nak cukup 2 juta setengah ni nak beli. Nak buat bangun ni. Kawasan kapung, lale, gepoh. Okay. Untuk gue kecek. Naik kak, angkat nasi. Mari pada julutung dah. Yeah. Kau pen neng Facebook Steven BTG. Steven. 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 Oh. Assalamualaikum. Ani cek ikut Rika ko. Mekka yo ni. Mekka. Ya 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 ya. Nak kecek dah. Mak kita dulu baik. Oh, boleh. Mak kita dulu. Ayah dia masak kan asik. Terima kasih dah. Terima kasih mari. Jauh. Ah, okey dah. Daripada setelah daripada segala mang kita ada buat live show. Daripada YouTube Kak Steven. Lepas tu kita tak melengahkan masa, kita pun rebuk masa. Kerana takut ada toko kita. Takut ada urusan lagi. Kita jemput dia. Kita nak jemput dia untuk bui. Ucap kuih. Ada pun tambah-tambah semangat sikit daripada selalu kita. Ada kawasan yang lain ni. Saya pun tak boleh terasa dengan persoalan toko kita. Nyetok apa nyetok? Nyetok ah. Diri. Oh, tak diri dah. Duduk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mata di sini kolok kri dah kok mana kita anggung di sini oh. Tuh pencau pak awak di Kapulale. Ini yang tu aku baru tahu kata Kapulale dua di Nipoh.
Maka di sini ada Pak Uya dan sekaliannya semangat sepah kok amputannya dan lagi Pak Tan sepah dan Sotjoke amputan dan lagi Bu Weng, kok ada juga nih Sotjo Weng lagi bersama dengan Tuku dan lagi Pak Cok Sukiring Rusok dan lagi Cok Erong Padi biar habis bagi ini satu orang dah mari untuk dah nak mendermakan satu buat masjid di Kapu Lala hari ini untuk kita tengok tuan leh dan lagi ni menambah lagi dah lagi terimeh kita sini kemarin itu kita jumpa di terimeh lagi pada toko mari minta tolong mari dah kena Kapu Lala ini alhamdulillah toko tak lagi mana mari di hari ini maka di hari ini dah apa kita semua di Kapu Lalas ini tengok kapu halu dah tapi toilet toko tujuh hari dekat sejuta dah ni baru lep pagi ya dah lep petai tu boleh kerai kata berai 2 juta boleh hari ni dah oh, maka hari ni terus hari ni buat kita di Kapu Lalas usaha dan laginya minta derma seluruh dia lah cawat nara ni dan lagi toko hari ni semacit pun tak ada boleh lagi toko sendiri pun tak ada boleh lagi maka hari ni boleh lah dah tambah sikit orang tak cukup toilet. Maka dah ini dah di Kapu Lalas ni tengok tanah tempat tanah ni dah. Tu tanya tu Imam Salim tu dia kata nak prak penti. Tanah ni lebih kurang 2 rai. Tapi kalau duduk lagu ni tu molek. Kalau tinggi ni masjid kalau tinggi ni molek. Dah. Lepas tu maka dah ini Pak Kuya pun ada dah kita nak buat lagu orang fikir kata masjid kita kalau duduk tinggi tu ya molek. Kalau pernah turun tu kurang sikit dah. Tapi tepat dah. Tangkat. Dia ada 2 rai. Kalau ada 4-5 rai tu boleh nak. Yeah. Maka dari ini aku terima kasih sekali lagi dan laginya minta usaha dan buat kita sini dan masjid pun ada dah tapi nak terima kata dengan Pak Lopi lagi kata nak buat hal ini lah, nak buat lain. Dia pun long, Pak Long pun dah hari ini dia pun sungguh dengan Pak Tuya. Senacik tepat teh. Dan lagi hari ini untuk terima kasih sekali lagi maka di dah hari ini semua hari sini tu dah atau kemakam sejik ada kakak kita Kapu Lalas dan laginya semua di Kapu Tupoh sama-sama pada hari ini dah kakak usaha wih dah berjaya masjid di Kapu Lalas maka hari ini disudahi wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Begitulah ucapan daripada Nayuk Tokku kita. Nayuk Tokku Sei. Kalau pun pun. Abiyawi ucapan sepatah dua. Cumanya dia mengecek deh. Dia mengecek ataupun dia puji ataupun dia pujo. Di atas satu padu usaha. Pokok kita. Kerana hari ini tu kita dengar dia awak dah kongi dan dia ucap pes lagi semua semacik deh semacik boleh kata pukul tu hak jawab naga kita okey malu ni dengan pola lain kalau tinggal apa tak apa weh deh bunyi kata Sukirin bodo wei bodo padi bodo cero bodo. Dek, kena kita tu. Apa boleh tu? Kena buat rumah. Mengang bodoh, bacok bodoh. Soalnya. Kalau kita kata. Tawak ni iwayah je lah. Kalau kita kata, dia mari hari ni tu. Boleh kata penuh. Hak cawak naga kita. Tuk angpa mari dek. Di kapur lalai kita ni. Lepas dia kata. Sekali lagi, hak dia kata. Bawa ingatnya. Lalai ada ada upah dia dia tak tahu lagi jadi kalau kita nak dang lalai-lalai dia kalau sebelum ni kita jawab nama kita selalai daripada sebelum ni golok tu lalai sebelum daripada golok lepas tu lepas tu kita nanti itu lah ni. Itu saya mahu buat gambar untuk buat jeralek. Untuk buat jeralek.
kata demo tu rebongeng soco deh tangsun dia mangi deh sum dia oboco deh ungkap boleh hansun jangwat hamnago kita boleh kata sutis sum dia mangi ni habis rebongeng segala kalinga nayuk kalinga rong nayuk kalinga apa ni pratasha rong pratasha mangi belako deh aduh ada nak kecek apa sikit-sikit nak yang tu nak beli kamu ni ada dia saja ada nak banyak cara hafak sikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah hari ini kita boleh mari di kampung lale. Saya mari tu sebab rom batang sapa deh. Mari sekali berlaku dengan ayu. Pas maci. Ade. Maci. Cocok kita mari. Ini kita lalui pokok kita deh. Ucap ribu terima kasih kepada tuan guru kita sudah. Mari sontok wa masjid tapok masjid deh. Mari saat itu alhamdulillah kita mari tu. Jadi ada lagi fok soco kita duduk tunggu mari belakang ni, mari dia dah gini dah. Kita mari ya semua fok kita 30 ni. Deh, lepas tu pakak-pakak saya mari lah sebab dia luar. Deh, saya tak apalah duduk pun kekat-kekat ni mari sampai pagi. Hok jauh-jauh tu mari sampai lewat sikit. Ya sedia dah. Lepas ni, yang belakang ni hok Sungai Padi deh. Ni hok Cerong. Ni hok Jabak ni dua orang. Soco Jabak dua orang. Deh, mari jumpa mata. Adik kakak di kampung Laleh gini. Lepas tu mari sontop tu. Buat masjid deh. Bukul. Ya, yang ini deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lu nak tanamu kampung. Pemimpin kampung. Berterima kasih terutama kali sekali pada Nayu. Ungkap oleh hantu yang bahagia. Tukusi Jawa Hasan. Dan ahli rombongan daripada Perasaan sepa, orang perasaan sepa dan ahli semacik yang mari pada hari ini. Dan tak ketinggal lagi kepada para-para ustaz ataupun maha guru-guru yang datang pada hari ini daripada Darussalam itu khususnya. Nah, jadi belum dengan besar hati terima kasihlah kepada satu kita hari ini adalah hari yang bertuah bagi kita di sini. Ini bagai sejarah bagi kita orang di sini. Kenapa? Karena di sini tak pernah buat puluh, tak pernah buat apa. Bukali buat suci hari ini hingga sampai ke akhirat esok. Nah, sudah pada hari ini mungkin saya bisa. Nah, dan itu daripada dorongnya atau sokongnya daripada ibu bapa kita di sini. Sekali lagi perlu terima kasih juga atas nama Pakai Kabupoh. Supaya kita satu hari selamat daripada inayah-inayah atau nasih yang mulai apabila ada suci boleh kita beribadah. Nah, daripada sokongnya pun kita semua lah. Pun kita dari kampung kita sini boleh buat satu masjid, membina satu masjid untuk menjayakan masa depan masyarakat kita. Nah, oleh itu dengan tak melengah-lengah sekali lagi, perlu sekali lagi berterima kasih kepada rombongan Datuk kita. Nah, yang mana Zuri mungkin sekarang ini, mungkin datang hari ini saja Datuk kita ni yang sama dulu kita. Mungkin esok lusa dia akan mari dulu kita, kerana kita perlunya kepada bantuan kepada satunya jentera-jentera yang akan membutuhkan dan membina satu atau dua mengangkut daripada mengangkut tanah-tanah ataupun mungkin hari tertinggi ini kita nak bina jadi renuh, kita nak utuh lagi. Mungkin kata satu hari lagi tu puaskan buah bori kereta tu kita datang nama siapa, kerana sebab apa? Akhirnya kita adalah satu anak cucu sini duduk situ hari ini dok dengan tua ni dengan tua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama dia Yahya Jantau Haji Yahya. Di ini dia adalah dia politik ialah saya jadi wakil rakyat. Pada hari ini dari Soco dia lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat duduk di ini kerjanya tamenya kau patah sepak. Kok bukan berhan Soco buat darah tua. Ya saya terima kasih. Yang mana? Bijak hari ini. Dan mana di kampung kita? Sokong ni, campur tangi. Dan kampung ada juga ibu ni rakyat semua. Dan tu menang kita hari ini ialah ibu anak-anak itu dari sini. Dan dia tangi, campur tangi buat kerja beli tanah.
Luar masjid. Dan juga rasa. Tak ada pada. Buat satu kali lagi. Buat ada pada berkumpul lukar. Dan socok atau warna ayuk. Dengan ayuk bercuali. Bukan berasa macam buat mari dah sekali. Tak saya lepas dulu. Di kampung lukar. Di sini saya terima kasih semua. Dia pula lalai ni. Di kampung lalai dulu. Ini lalai. Dua kali dah saya. Jadi. Kampung dengan ayuk. Bukan berasa macam warna ayuk. Ialah kusen Jawa. Saya. Terima kasih ada sini ada majlis buat puas sini yang mana harga pada saya harga pada diri tanah saya lalu saya ni amo masuk ke buat teh lain orang lain kuasa eh baik pada kampung apa saja deh oi kampung kan atau kereta rencang kerja tengok tak selera selera kerja kerja kota tulis surat pada saya bui pada saya dah saya akan tu jalan ni untuk klik pada kampung deh. Agak kata. Lain lagi saya pun tidak boleh lewat dewasa sabarlah sana pada hubungi saya. Ada ukap berani jawab dan jiwa mari dah. Dah sampai sana. Pada kamu masing-masing. Ya betul tu bukan dia sia-sia. Dah. Agak kata kami sini. Kita boleh buat amal ibadah. Dah. Untuk menuju ke dalam jannah. Dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nak tuju. Ah, boleh jadi dia tu ada tempat lagi. Ah, duit daripada kita lalai ni boleh mungkin. Ah, mungkin ada lagi. Ah, kan dia. Aduh. Seolah nak ayuh bocor ni. Ah, dia jadi makin kawasan. Apa cawak nak yang kita ni tak silap pula. Eh, ada. Tiga belakang tu. Okay. Ah, tak suka. Ah, dengan ayuh botol. Eh, ayuh botol tu cuma dia suka. Ah, okay. Kawasan kampung saja. Okay. Sukun ayuk tuku kita ni dia makan cawak dia makan cawak so Allah di bawah kereta dia tanggungnya tu kasih yang dia jaga tak kira dah dia nak buat segi perutang sekali tu so Allah ni tiga belah butik amper yang mara kita ni tak tahu apa tambung eh dek kena bilik tak tahu apa tambung tak tahu apa kapung duk dalam tanggung jawab yang dia lalu tu sekali lagi sehat kami di sini ucap ribu terima kasih kepada anak yuk tokku kita. Selamat jalan dan selamat tinggal. Assalamualaikum. Tokku. Lalu tu lepas pada tokku tu lama hak lain pun dia. Ada siapa mari dah. Assalamualaikum, mari apa ke? Mari apa ke? Ada mari dah hadir. Mari dah hadir lah. Ya, terima kasih.
Ika penamai. Ada. Oh, panah natu lah. Buat buat selagu apa? Buat selagu. Jalan. Aku kok. Kok patro ya gua. 300 ya. 300. 2000. Ini 5000. 5000. Ini lama lah. Lama ini. Mano hok najuk ku 1000 hak ni nak beli ni. Ayo abah tu lu cinta. Lepen tu lah. Pak mana naju isi buah ni? Lu cinta abah tu. No apa lah? No apa lah? Ayo, 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 Mei apa aja dah? Mei. Hello. Hello. Belum dah. Oh salah sedak duk dah curi itu dah. Oh sedak. Hari salah. Salah apa ajar dia bergaduh ni? Bergaduh. Pak ajar dia jurak. Ajar dia jurak. Hari ini nak bericak masjid lale ko mi melek wajib pamuk wai lale ha ke sang masjid tak sedi din dia pun nak boleh kan gaji lale tu boleh. Terima kasih lah. Ah tu boleh jadi hot tu deh. Ah adik-adik kita pun nah deh. Ah adik-adik. Terima kasih. Ya. Ah apa ni nama kita? Masjid Dem. Ah. Okeylah deh. Ah harap kata malam ni tu. Ah siapa kalau kita adik agak kita kawan saya kaje katok piu. Oh ya. Ah, oh ya. Oh ya. Babo tamah le ni. Ah deh. Ah, sekarang kita suka ke keluar. Terus senyum. Amalan itu jangan lupa. Lupa lain itu lupa. Boleh? Malam ini jangan lupa deh. Ada ceramah, agama, ada pengugamu. Boleh bapa so kita daripada kampo. Alahnya itu kalau kita bila bapa dua tiga pak ugam dia yang terkenal, dia yang termasuk. Eh, amalan itu kita boleh. Ah, kebetulan tu have for izin. Ada perlu. Boleh dia mari. Beri sepatah dua untuk ajaran kita. Haa, apa ni dengar ugamu. Haa, banyak lagi kurit. Haa, kepada kita.
Untuk dia kok kita kau lupa ni jangan lupa pakak mari ramai-ramai eh. Ha pakak mari ramai-ramai mari ni. Bagusoh. Ha boleh jadi kita lepas itu. Ha lepas semaya iso, bukan lepas waktu tu iso dak. Okey. Ha lepas waktu tu iso ni masuk subuh ni baru lepas waktu tu iso. Okey. Ha lepas semaya iso tu akan mula ceramah. Okey. Ha tu. Alah tu. Konyo konyo. Ah sekali lagi. Hei, ah sekali lagi buat royak dah sat ni tu. Ah pemuda kita, bagi hakutnya, hakutnya. Ah deh, minta gi di depaknya, di mana buat royak tak tahu juga. Deh, ah gi depaknya ni mana suruh royak ke, nak suruh belah kuku ke lagu mana tu. Deh, ah gi haraklah turun ke bawah deh. Ah turun ke bawah, turun ke bawah. Ah deh, ah bime. Ada mana gula tak aku? Ah muka beli daging banyak lu pinggung wipih juga. Eh, ah tak aku apa? Gula pun habis. Ah tak habis kita makan sekali, kita makan tiga kali ya, kita nak lepak dengan bos saya. Deh. Ah, tu. Alah tu, deh. Ah buat bos ni tak ada wak makan lagi, cuk inglek mandi. Ah deh, ni buat bos nak berhenti lah dulu buat apa? Pasal lagu-lagu nasi, nak pergi makan nasi dulu sebentar. Okay, mari kita hibur dengan lagu Anasir lagu kepada kumpulan 18 daripada Malaysia.